lagi itu baru panen. Iya, benar. Mak katanya tingginya 180. Tadinya. Lu bilangnya apa? Gua bilang pemainnya tingginya 180. Enggak, lu biasanya ngomongin menyusul. Gua ngomongin gini tadi lu 118. 118. Saya salah dengar, iya salah dengar. Iya. Oke. Okay. Udah percaya nanti sama pengen belajar basket. Mau belajar basket katanya. Oh, Angko bukan pemain basket tapi kalau ngajar anak-anak basket, Bisa. Enggak tahu. Tapi lu masih jadi manajer basket kan? Udah enggak, 2015. Oh, masih basket terus ya kan gua ada podcast juga. Lu pernah dengerin enggak podcast gua ini soal basket juga? Oke. Okay. Gitu. Nanti mau belajar basket ya. Yeah. Nanti belajar kalau basket itu cuma gini. Dribble, gini ya, nanti ada passing, gitu cuma di passing. Nah gitu, nanti ada bounce pass, tuh, terus lagi ada shoot, tuh. Kalau shoot harus gini, tuh, coba. Enggak boleh gini, harus klik. Nah, gitu, coba nih, tuh. Coba, nah, ben, shoot ben. Bisa lu shoot. Iya bisa lah. Gua mah kalau gua olahraga mah kalah atlet. Iya. Gua jadi presenter aja lah. Iya. Jangan sampai lu nanti acara olahraga lu juga yang tinggi. Iya, itu yang gua hindari. Sayang, mumpung ada Uncle Ogie, langsung aja yuk belajar main basket bareng. Untuk pemula, Uncle Ogie ajarin Onyo gerakan-gerakan dasar seperti dribbling, passing, dan shooting. Sayang di rumah kalau mau ikutan juga boleh kok. Sekarang belajar passing, yo. Yan. Berarti passing misalnya gini. Passing gitu coba. Nah. Passing ya. Anti sini anti. Hah? Itu yang hatinya. Biar. Nah. Pasti gak ada juga ya, tuh. Wah, Onyo kayaknya udah mulai pinter nih. Onyo udah bisa passing nih, sayang. Ayo, Onyo, semangat ya biar bisa jadi pembasket sombong. Hehehe. Tuh, coba. Kalian main juga. Kalian, tuh. Bini gue ya. Katanya dia main bola. Satu tangan bisa, tuh pasti. Tuh, satu tangan. Tuh. Nah. Set. Ini mah rumah tangga yang aneh. Kenapa dia ngumpet di belakang? Ya, mau gak? Tuh, ayah basketnya. Lihat aja. Oke, coba sekarang rebutan dulu. Rebut bola dari atas. Atau sekarang kasih tau rebutan bola itu udah kan air kayak gini. Iya, betul. Jadi emang harus gini. Cuma gak boleh kayak tangannya, kayak badannya di...